berkontribusi dalam memajukan ekonomi umat merupakan sebuah pekerjaan yang amat panjang dan penuh tantangan. Dengan semangat rahmatan lil alamin dan tentunya dengan sumber daya manusia yang kompeten, Evermost tetap konsisten dalam mewujudkan kemandirian finansial atas ratusan ribu ekosistem resellernya. Evermost berkomitmen untuk membangun ekonomi inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu produk lokal agar bisa lebih bersaing di pasar global dan turut serta memajukan UKM dan UMKM. Evermost berperan dalam memperkuat rantai nilai halal dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari akses untuk pembiayaan hingga channel penjualan dengan reseller di seluruh Indonesia. Rasulullah dikenal sebagai saudagar ulum dengan kejujuran, kemuliaan, dan amanahnya dalam berniaga. Sifat-sifat itulah yang menjadi pondasi dasar Evermost dalam membangun bisnis ini. Reseller menjadi salah satu subjek yang paling banyak menerima manfaat akan hadirnya Evermost. Dengan menjembatani pemilik UKM dan UMKM, dengan reseller di seluruh Indonesia melalui teknologi, Evermost siap berkontribusi nyata mewujudkan kemandirian ekonomi umat. 2021 adalah tahun pembuktian sekaligus menjadi ajang unjuk gigi dan kreativitas atas upaya apa yang akan kita lakukan untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari rahmatan lil alamin, Evermost sebagai salah satu inisiator yayasan bernama Sahabat Beramal Jariah yang menjadi sarana penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai program sosial dan kemanusiaan lainnya. Kejarlah akhirat, maka kau akan mendapatkan dunia. Bismillah.